ada 4 tersangka yang sudah diamankan. Inisialnya di sini ada RHL, ada yang kedua DH, ada yang ketiga MRA, dan yang keempat adalah RS. Total TKP sejauh ini ada 26 tempat kejadian perkara. Nah, di sini ada barang-barang bukti punya korban. Mana Bapak? Ini punya korban, seluruh kertas. Ketika digeledah di tempat kos tersangka, kita dapatkan. Kemudian ada barang-barang milik korban yang ada di dalam tas. Di sini ada beberapa jenis tas di sini. Pasal yang disangkakan 365. Ancaman maksimalnya sekitar 15 tahun. Terima kasih kepada Bapak Kamerat Polrestabes dan Bapak Kapolsek Tabes yang telah menangkap para penjambret. Kami dari Polrestabes Medan dengan Polsek Jajaran, kita menjabarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi para penjahat di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Tindakan tegas, keras, terukur untuk setiap pelaku begal yang main di Kota Medan.